Kita bergeser ke wilayah Bogor, pemirsa. Kemunculan seekor buaya di aliran Sungai Cisadane menghebohkan warga Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, hingga viral di media sosial. Puluhan tim SAR gabungan langsung ke lokasi untuk menyisir sungai dan semak, sementara pihak BKSDA menduga buaya yang muncul merupakan peliharaan warga. Buaya di pinggir kali Cepaku. Dalam rekaman video warga yang viral di media sosial, memperlihatkan kemunculan seekor buaya dengan moncong terikat lakban yang berkeliaran di aliran Sungai Cisadane, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Selain terlihat mondar-mandir di sungai, buaya yang diperkirakan berukuran hampir 2 meter itu sempat naik ke daratan untuk berjemur. Warga mengaku kaget melihat buaya mendadak muncul saat hendak mancing ikan di sungai, hingga membuat heboh warga sekitar. Bahkan tim SAR gabungan langsung menyisir lokasi sejauh radius 0,5 kilometer sambil memberi umpan daging ayam. Sementara pihak BKSDA Jabar menduga buaya jenis muara itu merupakan peliharaan warga yang sengaja dibuang lantaran Sungai Cisadane bukan habitat asal buaya. Kemarin kan saya lagi ini, terus saya tahu dia yang mancing, itu pada lari. Kata emang ada apa? Ada buaya, Bu, kata gitu. Saya lihatnya benar ada. Ibu lihat sendiri, Pak? Lihat sendiri. Oh. Malah dipotos sama si bapak itu. Itu penampakan buaya ini terlihat ada lakban. Kemungkinan besar posisi satwa ini ada yang memiliki, misalnya masyarakat yang memiliki satwa buaya tersebut. Hingga kini petugas gabungan masih memburu keberadaan buaya jenis porosus itu dengan memasangi jaring pengaman di hilir sungai. Sementara demi menghindari ancaman bahaya, warga dihimbau tak beraktivitas di bantaran sungai hingga situasi dinyatakan aman oleh petugas terkait. Ayatullah Humaini, JAK TV.